udah selesai mandi dan aku juga udah selesai skincarean. Sekarang aku mau siap-siap, aku mau breakfast, terus aku hari ini pulang dari Pulau Menjangan ini, udah selesai liburan di Pulau Menjangan. Tapi aku nggak pulang ke Semarang dulu, aku balik ke Kuta. Aku mau nginep di Kuta sehari, terus nanti tanggal 29-nya baru aku balik ke Semarang. Sekarang aku mau get ready with me sama kalian. Dan ini yang pertama aku bakal pakai sunblock. Ini yang sunblock yang aku pakai itu dari The Body Shop Skin Defense. SPF-nya 50, soalnya kan di pantai kan ya. Jadi harus pakai SPF-nya yang banyak. Concealer terus di set dulu pakai bedak sedikit biar nggak keset. Oke, udah masuk di favoritnya aku. Siapa yang belum nonton produk-produk favoritnya aku taruh linknya di bagian, aku taruh linknya di description box ya. Terus bagus banget kan? Terus tadi aku lupa record seperti biasa ya. Ini aku udah pakai highlight. Ini highlight dari Catrice Dewy Wet Lipstick kecintaan aku, pasti kalian tahu lah ya. Dia udah masuk di favoritnya aku. Terus aku mau tambahin sedikit highlight powdernya. Banget deh kalian kalau pakai foundation. Jadi aku saranin kalian tuh nggak perlu bawa foundation kalau misalnya kalian mau traveling ke pantai ya, kecuali kalau misalnya kalian mau dinner kemana ya, bawa lah ya. Nah, moodnya lagi pengen yang glowing banget, glowing natural. Soalnya ini aku juga nggak pakai foundation kan atau apa sih, aku bener-bener bawanya yang super simple. Kalau misalnya pakai maskara itu namanya, kalau pakai maskara cuma satu tangan. Terus aku mau pakai sedikit maskara. Ini maskaranya seperti biasa favorit aku, Catrice Last 2 Kilo Pro. Udah selesai, dan ya looknya cuman kayak gini aja, simple tapi fresh dan kayak kelihatan kulitnya sehat kan. Dan terus aku pakai lipstick apa ya, kita udah ready buat breakfast. Sekarang aku mau breakfast, dan ini adalah breakfast terakhir di Menjangan. Wih, mati bo. Thank you.
Thank you. punya Pelataran, I love it so much. Pokoknya thank you banget Pelataran. Di sini tuh kayak super duper servisnya bagus banget, worth it banget lah. Kalau kalian mau refreshing, mau liburan di Menjangan ini, aku saraninin kalau kalian ke Menjangan, kalian bisa nginepnya di Pelataran sini karena bener-bener super recommended lah. Dari pelayanannya, terus dari keramahannya, dari kebersihannya, terus fasilitasnya, semuanya tuh terjamin. Dan pokoknya aku pengen banget balik lagi ke sini. Dan kalian jangan lupa untuk komen di bawah juga untuk next tripnya aku bakal kemana. Dan semoga vlog ini tuh berhasil ya. Aku bener-bener gak tahu sih ini tuh vlognya bakal berhasil atau enggak, karena aku baru pertama kali ngevlog jalan-jalan kan. Biasanya kan aku tuh selalu kayak stay gitu kan, bikin beauty content gitu. Dan ya sekarang habis breakfast ini aku mau packing-packing, terus aku bakal perjalanan ke Kuta. Kita bakal nginep semalam di Kuta, terus besoknya aku bakal pulang. Okay, jadi ini aku habis selesai makan, terus aku bakal nunjukin ke kalian ada beberapa tipe villa di Menjangan ini. Forest villa sama luxury ocean villa. Nanti aku bakal kasih footage-nya di sini. So, misalnya kalau kalian penasaran, kalian pengen kesini, nanti kalian bisa langsung aja ke website-nya. Soalnya waktu itu aku juga lihat-lihatnya di website. Di situ juga udah ada harga-harganya, terus tipe-tipe kamarnya, terus room-roomnya kayak gimana. Jadi aku ini kasih beberapa cuplikan aja kalau misalnya kalian yang pengen kesini, okay? Jadi ini aku udah balik ke hotel dan aku udah siap-siap, aku udah beres-beres dan aku juga udah packing. Sebentar lagi aku lagi nunggu supirnya datang. Ini sekarang udah jam 2 lebih. Apanya? Apanya rusak? Oh ya. Dan aku lagi mau nunggu sopir. Terus aku bakal balik dari Menjangan mau ke Kuta. Aku bakal nginep dulu semalam di Kuta. Terus besoknya aku bakal balik ke Semarang lagi. So ya, sekarang aku mau ngambil-ngambil koper dulu dan langsung masuk ke mobil. Bye. Nanti kita ketemu di perjalanan sampai di Kuta ya. Bye bye Ocean Mangrove Villa. Bye bye Menjangan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan sekarang aku mau ke mobil untuk perjalanan ke Kuta. Ya, seperti kemarin 4-5 jaman. Semoga nggak macet. Terus nanti habis sampai Kuta, aku bakal mampir ke Pelataran Canggu. Canggu apa Ubud? Kita akan mampir ke Pelataran Canggu buat dinner di sana, di restonya sana. Nanti aku bakal tunjukin sama kalian. Di Pelataran Canggu dan sekarang aku mau dinner. Terus habis setelah ini nanti aku bakal cari taksi buat ke Kuta. Pelataran Canggu.
Jadi tuh Plataran tuh ada punya banyak resort, jadi di mana-mana, jadi di Canggu ada, terus di Ubud kelihatannya juga ada, kalau di Bali itu ada di Menjangan juga, terus kalau misalnya di luar Pulau Bali itu dia ada di Borobudur, ada di Bromo, ada macam-macam lah, kalian bisa langsung ke websitenya aja gitu macam-macam. Kamar aku buat semalam, besok kita udah balik. Ini kamarnya super mini. Tuh, ya lumayan lah ya. Habis nginep di Plataran, terus nginepnya di sini. Jet lag, Mas. Aku mau mandi-mandi, istirahat, tidur. Sampai ketemu besok. Bye. So, ini udah the next day dan aku udah siap-siap juga, aku udah packing dan sebentar lagi aku mau makan dulu, terus aku bakal beli oleh-oleh, nanti aku bakal langsung cus ke airport dan kita langsung balik ke Semarang, kembali ke aktivitas seperti biasa dan ngedit vlog ini untuk di-upload. So, yeah, kalian tungguin ya. Ini aku belum pakai lipstick sih. Dan aku juga enggak pakai blush on. Udah yang simpel-simpel aja lah, soalnya juga udah mau pulang. Sekarang kita mau jalan ke tempat makan dan kita nggak jadi naik Grab, soalnya di daerah sini nggak boleh pesen Grab. Jalan dari hotel ke tempat makannya berapa kilo? Berapa kilo? Satu setengah kilo. Satu setengah kilo ke tempat makannya. Oke, sekarang aku nggak mau vlog lama-lama di jalan. Nanti aku bakal update lagi aja kalau nggak sampai ya. Sekarang aku udah sampai di tempat makannya, ini di Babi Guling, apa? Nasi Jaya. Sekarang udah selesai makan, terus aku mau ke pusat oleh-oleh. Jadi aku penasaran banget pengen cobain dan ini ya ampun muka aku udah kayak penggorengan ya kan, apa namanya, udah panas-panasan jalan kesana kemari. Dan oh ya, aku habis beli apa nih, joger, habis beli oleh-oleh joger ke ponakan dan mama aku dan anaknya udah dateng. Ini dia sate babi dan aku bakal makan. Di bawah pohon, kitanya agak direkam soalnya apa namanya backlight dan super duper panas banget dan gelap di sana, jadi nggak aku rekam. Sekarang ini aku lagi balik hotel, terus lagi mau cari taksi. Sekarang udah jam setengah tiganya sini, aku bakal ke airport karena aku sangat flight, jadi ya setidaknya 2 jaman 1 jaman aku udah sampai airport untuk check in. Ya kita langsung tunggu di airport aja ya. Super duper kepanasan banget dan udah super duper berminyak dan mukanya. Gimana liburan kita, menyenangkan? Menyenangkan bos? Kapan kita berangkat lagi ke Bali?
tanggal 5 bulan 5. Tapi kondangan. Oke, ini aku udah sampai di airport dan aku juga sudah sampai di ruang tunggunya. Tadi aku waktu pas mau check in, pas mau masuk bagasi, nggak boleh di record sih, nggak aku record kan, ya udah. Terus sekarang ini aku lagi nunggu ya sekitar 2 jam lah ya untuk flight. Ini wajahku udah berminyak banget parah, soalnya panas-panasan banget di Bali. Dan ya, dan aku juga bakal stop di sini dan closing di sini. Thank you buat semuanya yang udah nonton vlognya dari yang day pertama sampai day terakhir. Kalian jangan lupa untuk komen di bawah untuk next tripnya aku bakal pergi kemana, dan kalian juga jangan lupa untuk komen di bawah aku bakal bikin video apa lagi. So yeah, see you in my next video.